Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu akta omnibus dicadangkan untuk membenarkan beberapa pindaan akta berkaitan digitalisasi dibuat secara serentak. Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation, Fabian Biga berkata, terdapat 700 akta dan peraturan lama yang perlu dipinda bagi menepati kehendak semasa. Mungkin untuk mengubah semua ke semua 700 peraturan dan juga undang-undang yang berkaitan adalah tidak munasabah kalau nak lakukan dalam masa yang terdekat. Ada satu cadangan yang dikemukakan dan utarakan oleh pasukan petugas tersebut adalah untuk membuat satu undang-undang Omnibus Act seperti di mana dilakukan di negara lain yang merangkumi perubahan yang perlukan di setiap undang-undang berasingan. Beliau berkata demikian selepas membentangkan laporan kemajuan My Digital 2021. Ketika ini, 5 agensi dan kementerian kini dipertanggungjawab untuk mengkaji semula undang-undang berkaitan. Seterusnya, cadangan Akta Omnibus itu akan dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara. Pasaran kereta terpakai negara mencatatkan peningkatan permintaan ketara ketika ini. Ia dipacu pelbagai kelewatan yang timbul membabitkan pengeluaran kereta baru, ekoran isu kekurangan chip selain kewangan pinjam peminjam. People are getting more financially enabled, so they also find out that, you know, understanding, you know, the type of cars they want to buy, you know, the commitment they have to make to it, and also some of the cars they really want to achieve. Because we have customers coming to us saying that, you know, I couldn't buy this car when it was brand new, but now having after 3-4 years, it seems to be a very suitable time for me to have the car of my dreams. Beliau berkata demikian selepas lawatan media di pusat fasiliti membaik pulih kereta Custom Certified Malaysia. Jelasnya, terdapat permintaan yang tinggi terhadap kenderaan SUV dan compact di pasaran kereta terpakai ketika ini. Bagaimanapun, segmen kenderaan sedan tetap mendahului dari segi jualan. Indeks utama pasaran Wall Street ditutup kukuh pada sesi dagangan awal pagi tadi. Prestasi memberangsangkan itu dipacu saham teknologi dan kewangan. Indeks S&P 500 mencatat peratusan harian tertinggi sejak Jun 2020. Manakala Nasdaq pula merekod pengukuhan tertinggi sejak Mac 2021. Sejajar prestasi kukuh pasaran Wall Street, bursa utama Asia turut diniagakan dalam aliran positif pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran kukuh pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI menokok 11.39 mata kepada 1573.72. Sementara itu, mata wang ringgit dibuka sedikit kukuh pada 4.183 berbanding dolar Amerika daripada 4.1845 yang dicatatkan petang semalam. Kestabilan politik demi kemakmuran ekonomi dan masa depan Johor. Janji bukan sekadar retorik. Maruah menjadi satu perkara yang selalu kita bincangkan. Ikuti kupasannya bersama Menteri Besar Johor, Dato' Hasni Muhammad. Soal Rakyat, 10 Mac, jam 5.30 petang. Hanya di TV3. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.